Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya saya lagi di berada di daerah mana ya? Jelupang. Daerah Jelupang. Kampung Jaren. Oh, Jelupang Kampung Jaren. Saya lagi ngobrol ya sama tuan rumah. Siapa namanya? Mas? Amsar. Mas, coba mas tangan ini. Ini aja lihat ini. Tangan satu ya, apa jarinya? Mas Amsar ini pengen banget melihat hantu, jadi tak sugesti biar dia itu bisa melihat hantu. Katanya sih di sini tuh banyak hantunya ya. Itu banyak banget hantu. Ya hantu ya. Jadi saya coba. Mas Amsar, dengarkan sugesti saya. Bisa Mas Amsar ini setelah bangun, Mas Amsar ini indra keenamnya kebuka. Dan Mas Amsar ini bisa melihat hantu, bisa interaksi sama hantunya, dan gak takut sama hantu itu ya. Insya Allah dengan itu ketiga, ini akan jadi realita. Istilahnya beneran ya. Mas Amsar gak bisa lihat hantu, tapi gak takut. Insya Allah bisa interaksi langsung sama hantu ya. Ya mas ya. Bener kan namanya Mas Amsar? Iya. Bener ya? Jangan lupa namanya kan? Bener? Bener jangan lupa namanya? Ya mas, coba kita lihat. Katanya sih ya, katanya sih di rumah ini ada hantunya mas. Tahu nih, hantu apa ini ya. Ya, ini mas mas. Sini. Sok jelasin mas.
Jadi sosoknya apa sosoknya? Pocong. Sosoknya pocong. Terus kenapa Des? Dia disuruh orang di sini. Oh, dia disuruh orang yang jualan biar seperti ini. Oh gitu. Oh. Di depan juga ada anak kubur. Oh, anak kubur di depan? Iya. Coba di Ini di sini. Di tanah kuburan. Oh gitu. Oh. Jadi di sini ini bentar aja ya. Ini kan udah di sini ditaburi kuburan. Terus penghuni yang di dalam yang potong itu sosok jin yang disuruh. Dia suruh pergi gak mau, katanya kalau dia pergi dari situ tapi hukum sama mama juga. Alhamdulillah ya, udah kebuka misterinya. Ternyata di sini ada guna-guna usaha ya. Jadi ini udah saya sugesti, kita akan buka. Anda bisa melihat semua dan bisa udah terungkap misterinya. Jadi dengarkan sugesti saya, insya Allah di sini sudah bangun akan rumah semua ya, dan siap lagi dan rumah itu juga tinggal. Terima kasih mas. Coba mas, masih bisa lihat nanti katanya ada tanah kuburan ini. Enggak kelihatan. Berarti sudah normal ya. Ikutin terus ya buruhan, berburu hantu ya. Jangan lupa ya tonton video saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.